eat it. Hi, Papa! Boleh nggak ikutin aku dulu? Hai, ayo, boleh nggak ya? Apa ya ikut aku dulu? Halo, Papa! Halo, Papa! Semangat banget yang hari ini nih. Dua peserta ini kayaknya semangat banget. Harus dong. Karena mungkin harinya juga udah gak panas banget ya. Perkenalkan dong nama kalian dulu siapa dan asal sekolah kalian. Oke, hai Bubbles, aku Vinsky dari Splendid DJ Academy. Juga aku Zea dari Splendid Academy. Dan aku Dinasan di Kaulia. Jadi kali ini Popel, aku mau bertanya ke mereka, si Vinsky dari Vinsky ya. Hari ini kegiatan Vinsky di sini apa aja? Kebetulan kita jamming-jamming lah ya. Iya. Sekalian latihan juga. Sekalian yang mau main di sini juga bisa sih sebenarnya. Oh, jadi di sini dibolehin bisa bermain siapa aja bisa main ya? Iya, gitu. Jadi misalnya ada yang kepo bisa main alat DJ-nya di sini langsung. Oh, gitu ya. Berarti di sini bisa orang siapa aja main. Iya, betul Kakak. Kayak gitu Popol. Di sini bisa singgah ke tempatnya. Mau latihan atau apa gitu bisa di sini. Mau ngelihat alat DJ-nya juga boleh. Mau tes alat ya? DJ-nya secara langsung boleh. Boleh Popol. Dan satu lagi, sebentar nih. Mau apa? Zea. Dan Zea. Hari ini ya. Kegiatannya apa aja? Sama sih kegiatannya sama kami ya, tipsi-tipsi aja main, latihan, oh, sambil latihan ya. Mainnya tipsi-tipsi aja. Ya, tipsi-tipsi. Okay. Main tipis-tipis, jamming-jamming, guys. Dengar Papa. Mainnya tipsi-tipsi. Tipsi-tipsi. Itu bukan karena itu doang ya, Papa. Mabuk juga bisa tipsi-tipsi. Iya. Iya, benar. Popol, aku mau bertanya lagi boleh nggak? Boleh. Dari Vinsky lah ya lagi. Vinsky, buat final nanti, apa yang sudah Vinsky siapkan? Aku ya, yang udah pasti udah siapin lagunya. Lagu sudah. Menyiapkan mental ya kan? Iya, itu nomor satu. Itu nomor satu. Benar. Untuk kepercayaan diri kita ya kan? Kalau nggak percaya diri itu pasti susah. Iya. Berantakan. Ujung-ujungnya pasti berantakan. Pokoknya mental sih paling penting sih. Jangan bertangkap aja. Supaya kita nggak gagapan gitu. Iya, kalau kita udah dari awal. Biar nggak panik. Grogi, panik. Iya. Itu pasti ujung-ujungnya udah nggak enak. Iya, benar. Benar. Terus apa lagi? Udah sih sama kayak siapin dance-dance kecil lah. Oh, agak ikut-ikut tariannya yang gimana ya, gitu ya. Gue gitu lah ya. Terus kalau Zea. Dari Zea. Ya sama kan? Sih kalau Zea sekarang kabarnya sehat lah ya. Sehat walafiat. Dan Zea. Zea. Buat final nanti apa yang kamu persiapkan untuk final nanti? Ya paling penting itu tadi si mental. Uji mental, mental ya. Mental nomor satu. Karena kalau latihan sama tampil tuh pasti berbeda. Kalau kita latihan kayak mungkin bisa lancar ya. Cuman kan kita nggak tahu final nanti. Karena gini, kalau kita masalahnya gini, kalau kita belajar kan itu masih salah bisa diperbaikin. Yeah. Kalau sudah di depan panggung itu susah. Karena kan kita udah memang benar-benar memang cari mental yang bagus lah ya. Yeah. Tapi menang kalah itu udah biasa sih. Yang penting berani aja dulu. Nambah pengalaman. Guys, benar. Iya, benar. Jadi yang penting punya apa? Simpen. No, bukan. Bukan. Jadi intinya kuatin mental kalian untuk final nanti. Terus jangan ada kata-kata grogi apa tuh segala macam, nggak ada. Jangan ada kata menyerah di antara kita. Benar. Gitu dan kemar ya Papa. Dan selalu semangat terus. Semangat terus. Oh, udah laki sekali. Kata-kata untuk hari ini. Dan buat Zea, kata-kata hari ini apa itu? Kata-kata hari ini aku tuh pengen jadi DJ terkenal yang punya banyak fans. Wow. Unleash your dream.
jadikan segala pelajaran ya, dan cobaan hidup dicobain aja. Jadi motivasi. Pelajaran hidup, cong. Motivasi biar lebih maju, lebih berkembang. Oke. Okay, unless you dream.